What's up, basketball fans? Balik dengan gue, Rocky Padila. Selamat pagi semuanya. Kita akan langsung react ke pertandingan yang super seru dan juga debut Big 3-nya Brooklyn Nets. Tapi sayangnya mereka gagal menang karena it was the Collin Sexton show in overtime period. Yes, the young Bulls scored 20 straight points tadi untuk membawa Cleveland Cavaliers memenangkan pertandingan ini dengan skor 147-135 lewat double overtime. Collin Sexton luar biasa. He was unconscious menurut gue tadi di babak overtime. Dia selesai dengan 42 poin, lalu jadi Osman juga menambahkan 25 poin serta dua pemain barunya Cleveland Cavaliers dari Brooklyn Nets yaitu Torian Prince. Dia mencetak 17 poin dan tadi Torian Prince di kuarter keempat ya, dia sempat dua kali menurut gua big 3 point shot dan juga Jared Allen nih selesai dengan double-double 12 poin dan juga 11 rebound serta 4 block shot. Tapi Jared Allen menurut gua impact-nya tuh lebih besar lagi tadi di lapangan untuk defense-nya dia. Overall just a great performance by the young Cleveland Cavaliers team menurut gua, apalagi shooting-nya mereka hari ini ya 51% from the field and 50% from the 3 point line, 20 dari 40 3 pointnya. Dan yang pasti tadi Kyrie Irving pun setelah pertandingan memberikan respectnya kepada Collin Sexton karena memang ini adalah menurut gue one of the best performances di babak overtime dalam sejarah NBA. Tadi benar-benar fun banget sih ngeliat Collin Sexton benar-benar torching the Brooklyn Nets. Dan yang pasti juga faktor besarnya adalah ini pemain-pemain Cleveland Cavaliers masih muda-muda semua, jadi main sampai double overtime semua masih energetic banget. Sedangkan untuk Brooklyn Nets kita tahu pemain-pemainnya udah lebih berumur, jadi menurut gue ini jadi faktor juga untuk kemenangannya Cleveland Cavaliers. Oke, kita akan membahas tentang big 3-nya Brooklyn Nets, walaupun gue gak akan overreact karena ini adalah pertandingan pertamanya mereka bermain bersama dan jelas ada beberapa hal yang masih bisa diperbaiki. Tapi menurut gue nggak dari big 3-nya sendiri tapi dari the whole Brooklyn Nets team. Yang pertama gue ngomong adalah gila men, ini big 3 mainnya heavy minutes banget. Harden 50 menit, KD 50 menit, Kyrie setelah off 2 minggu dia main 48 menit. Dan menurut gue Kyrie tadi performance-nya terpengaruh sekali dengan heavy minute ini, apalagi tadi di babak overtime ya dia banyak sekali bricks-nya, nembaknya. Jadi menurut gue Kyrie tadi itu sangat terpengaruh dengan energinya dia dan juga conditioning-nya dia. Tapi gue akan bacakan dulu stats-nya untuk big 3-nya Brooklyn Nets, dimana KD 38 poin, Kyrie 37 poin, sedangkan untuk James Harden dia triple double hari ini dengan 21 poin, 12 assist dan juga 10 rebound. Yang agak worry adalah, ini gue ngomong dulu ya, scary hour bisa jadi worry hour nih, karena tadi starternya Nets itu jelas main heavy minutes dan dia nge-skor 125 dari 135 poin timnya. Dan menurut gue itu agak worry untuk benchnya Brooklyn Nets ke depannya, makanya mereka harus bisa step up nih untuk membantu starternya. Nggak mungkin KD, Harden, and Kyrie itu mainnya heavy minutes kayak 43 menit, 44 menit every game. Itu mereka energinya akan habis nanti dan juga akan rentan cedera sebelum bisa masuk ke NBA playoff. Dan menurut gue ini nggak ideal banget situasinya untuk sebuah tim yang merupakan championship contender. Dan hari ini sebenarnya mereka mulainya luar biasa ya. 10 dari 10 tuh dari awal game itu. Habis itu kena 17 run seingat gue. Sehingga setelah itu Cleveland udah mulai tuh mereka memegang kontrol untuk pertandingan ini. Dan Brooklyn Nets pun sempat tertinggal sampai 14 poin. Lalu di quarter keempat baru tuh superstar-superstarnya, kok enak ya, kok punya 3 superstar bisa ganti-gantian ngeskornya ya. Dan terakhir ada Kyrie tadi ya, yang menurut gue melakukan tip-in itu menurut gue sangat penting sekali untuk bisa membantu timnya masuk ke babak overtime. And of course tadi kita kok ngomongin defense-nya Brooklyn Nets, jelas ini perlu banget untuk diperbaiki. Tadi gue beberapa kali lihat ada momennya tuh pemainnya Cleveland kayak ngedrive gampang banget untuk poin gitu. Kayak nggak ada yang mau coba challenge tembakannya. Tapi memang di babak overtime yang pertama itu mereka mulai dengan defense. Dengan multiple blocks tadi dari KD dan gue lupa satu lagi siapa yang ngeblock. And then, terus the next possession, Chedi Osman bolanya di-strip sama Kyrie Irving. Dan menurut gue itu adalah sebuah defensive effort yang harus dilakukan selama 48 menit oleh Brooklyn Nets bila mereka ingin menjadi juara NBA nantinya dan juga bisa compete. At least bisa jadi nomor tim nomor satu nantinya di Eastern Conference. So, itu adalah salah satu hal yang perlu di-address menurut gue. Dan yang kedua adalah masalah untuk rebounding. Walaupun gue tadi lihat kalau nggak salah tuh offensive reboundnya si Cleveland tuh hanya 12. Tapi gue ngerasa mereka tuh reboundnya saat momen yang tepat banget ya. Untuk memberikan momentum kepada timnya. Dan itu beberapa pemainnya Nets cuma ngeliatin bolanya aja, nggak diambil ataupun nggak coba dikejar. Jadi menurut gue itu juga adalah satu hal yang harus di-address oleh Steve Nash. Dan yang terakhir, rotasi. Gue masih agak bingung dengan rotasinya Steve Nash. Kenapa dia suka banget dengan TLC. Lalu juga Bruce Brown hanya main kalau salah 7 menit doang. Landry Schmidt tidak main sama sekali. Dimana benchnya Nets ini perlu step up banget. Dan juga mereka harus mengambil peran yang lebih penting. Dan
Reggie Perry, oke. Mungkin Reggie Perry main juga lumayan lama tadi, tapi menurut gue dia belum siap lah untuk memegang peran sebagai backup utamanya di Andre Jordan. Jadi, kedepannya hari Jumat depan gue pengen lihat Nash lebih menggunakan pemain-pemain rotasinya, karena ini penting loh menurut gue untuk ke playoff nantinya ataupun juga down the road ya, dimana mereka harus bisa build confident levelnya para pemain cadangannya selain Joe Harris menurut gue, karena Joe Harris ya udah pasti dia adalah salah satu pemain yang akan diandalkan juga karena dia shooter utamanya. Walaupun memang Joe Harris pun hari ini struggling, wah hanya 6 poin saja, tapi Joe Harris akan menjadi bagian penting terus. Dan Nets ini kabarnya akhir minggu ini harus sign 2 pemain untuk memenuhi roster spot mereka. Jadi kita bisa lihat ya nanti GM-nya Nets ini, si Sean Marks ini, kira-kira akan ngambil siapa nih untuk bisa address kekurangan timnya dia, dimana menurut gue defense dan juga rebound tuh perlu banget. Jadi gue expect mereka akan sign seorang big man, walaupun gue kurang tahu siapa yang available sekarang ini di buyout market ya untuk Nets bisa ambil. Tapi kalau gue, kok mau nambahin scoring, walaupun defense-nya kurang oke sih, tapi kok mau nambahin scoring, gue akan coba ambil Isaiah Thomas. Gue akan kasih dia kesempatan mungkin untuk kasih lihat apakah dia udah kembali seperti dulu atau tidak. Kalau Isaiah Thomas bisa provide 10 to 14 points from the Nets bench, I think that will be great for this team. Karena jelas mereka harus bisa mengistirahatkan big 3-nya mereka sih, agar nanti di playoff juga mereka akan segar. Kita tahu kan pengalamannya dengan Rockets dulu, mereka overuse James Harden di regular season, akhirnya nyampe di playoff James Harden-nya agak kecapean. Dan James Harden pun menurut gue, dia hari ini jadi facilitator lebih banyak menurut gue, tapi tadi saat dia bermain sama second unit, gue ngerasa dia kurang agresif gitu. Menurut gue 21 poin oke gitu, tapi bisa 26, 27 guys, itu James Harden. Dia kayak agak hesitant untuk bisa attack tadi saat bermain dengan second unit, jadi gue harapin ke depannya juga James Harden ini bisa lebih agresif offense-nya saat bermain dengan second unit-nya Brooklyn Nets. And Kyrie, he looks good. Miss 7 game, I think he look really good. Dan dia jadi lebih apa ya, lebih bisa menerima service dari James Harden juga, walaupun beberapa kali juga dia jadi ball handler juga. Tapi menurut gue 3 pemain ini udah tahu sih role-nya, jadi gue gak akan ada apa ya, worry tentang 3 pemain ini. Menurut gue mereka sudah tahu lah pokoknya bagaimana bisa bermain bareng ini. Dia tinggal cari chemistry-nya aja, mungkin butuh 5-10 game ke depan ini untuk bisa lebih kompak lagi mainnya. But I'm not worried about this big 3, gue lebih worried kepada defense, rebound, dan juga rotasinya Brooklyn Nets untuk pertandingan kali ini. Nah, itu aja untuk review gue pertandingan hari ini. Gue penasaran dengan pendapat kalian semua tentang debutnya big 3-nya Brooklyn Nets. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda dengan gue, tidak masalah. Gue tunggu semua nanti di comment section di bawah. Tapi sebelum itu, gue mau kasih shoutout juga untuk Isaac Okoro. Isaac Okoro tadi bawa pertama, defense yang luar biasa banget. James Harden hanya 2 poin saja first half. 0-2 field goal-nya itu berkat semua defense dari Isaac Okoro. Menurut gue, itu juga salah satu aset berharga banget sih untuk Cleveland Cavaliers. Dan Cleveland Cavaliers ini timnya menurut gue fun banget untuk ditonton. Gak tahu kenapa tadi kalian juga lihat sendiri Kevin Love di benchnya Cleveland Cavaliers, wah hype banget, apalagi saat Collin Sexton tadi gak bisa berhenti untuk nyetak poin. So Sexland, walaupun gak ada Darius Garland, tapi maksud gue Sexton sih gokil ya season kali ini. Bener harus di apa ya, harus dikasih recognition bahwa dia adalah salah satu pemain yang terbaik. Dan tadi ada banyak banget cerita tentang dia di college itu pernah ngalahin orang apa main tuh 3-5. Gue belum tahu persis ceritanya, tapi tadi gue banyak lihat tweet tentang itu. So Collin Sexton ini memang tidak perlu diragukan lagi kemampuannya. Itu aja untuk review gue. Nanti kita akan kembali lagi untuk time out sore ini. Thank you so much guys for watching this video. Dan gue tunggu semua pendapatnya kalian tentang pertandingan hari ini, tentang pertandingannya Brooklyn melawan Cleveland Cavaliers maksudnya. So thank you so much for watching. Don't forget to like, don't forget to comment, and don't forget to subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys later. Peace.